air dan udara memenuhi sanubariku. Panorama jadi pelengkap untuknya. Kota Batam merupakan kota sejuta cerita, dimulai dari tempat hiburan, kuliner, dan bahkan tempat ibadah sebagai naungan ragam agama yang ada di Kota Batam. Berlokasi di daerah Nongsa, Nongsa ini merupakan pemukiman paling awal di Kota Batam. Harga masuk ke Pantai Nongsa ini hanya Rp5.000 per kendaraan. Murah kan? Karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Jadi kita bisa menyaksikan panorama negara tetangga langsung saat malam hari. Letak strategis karena berdekatan dengan perumahan mewah Ocarina Batam. Oh iya, Ocarina ini diresmikan langsung oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 silam. Saat masuk ke sini, kita akan disambut oleh patung Sio yang berderet sepanjang jalan. Selain itu, di Ocarina terdapat berbagai fasilitas wahana permainan yang dapat dimainkan oleh seluruh pengunjung. Terletak di Tiban, Kota Batam. Wisata kuliner Tiban Center ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam loh. Lama kan? Deretan stand makanan yang berjumlah 62 buah ini menyediakan jenis-jenis makanan Nusantara dan makanan khas Melayu lainnya. Soal rasa, untuk setiap stand dijamin beda deh. Terletak di depan Asrama Haji Batam Center, Batam. Memiliki banyak stand dengan ragam jajanan yang ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan isi kantong. Apalagi kerak telurnya yang terkenal sekali. Untuk masuk ke sini, kita tidak dikenakan biaya masuk, namun hanya biaya parkir yaitu Rp1.000 per kendaraan. Masjid Agung Batam atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Raya Batam ini terletak di Batam Center. Masjid ini memiliki bentuk kubah yang unik yang berbentuk seperti limas dan dilengkapi dengan menara setinggi 66 meter. Terdapat plaza sholat yang dibuat sebagai perluasan ruang masjid yang digunakan ketika jumlah jamaah melebihi kapasitas. Kadang, untuk perayaan hari besar agama Islam, sholat dilakukan di lapangan terbuka. Terletak bersebelahan dengan Rumah Sakit Santa Elizabeth, Bukit Baloy, Batam. Gereja Santo Petrus merupakan paroki pertama di Pulau Batam. Gereja ini dibangun dengan gaya arsitektur khas gotik, tipikal gaya arsitektur gereja-gereja di Eropa. Dibangun dengan jumlah 2 lantai, Gereja Santo Petrus dapat menampung hingga 1.200 jemaat. Itulah Kota Batam. Kota sejuta cerita yang dipenuhi beragam hal-hal unik yang tidak bisa dilupakan. Dimulai dari tempat wisata, kuliner, bahkan tempat ibadah untuk ragam umat beragama yang ada di Kota Batam. Sudah pantaskah disebut sebagai Wonderful Batam? Batam.